Hi guys, welcome back to my channel. Saya Leni Christine. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, jadi sesuai judulnya, kali ini aku mau bahas tentang Last Man Standing yang mode dance battle. Jadi sebelumnya aku udah pernah bahas Last Man Standing juga, cuma yang mode klasik. Kali ini aku mau bahas tentang yang dance battle ya guys ya. Jadi perbedaannya tuh seperti ini, dan masing-masing ada peraturannya ya guys ya. Yang kemarin aku bahas yang klasik itu yang di nomor 3. Kalau teman-teman belum nonton, teman-teman bisa nonton di video sebelumnya. Nah, kali ini aku mau bahas yang di nomor 4, dance battle. Dan ini harus menang 5 kali berturut-turut. Dan hadiahnya berupa dance dan VIP tiket ya guys. Oke, jadi permainan dimulai ya guys ya. Dan ini mode dance battle, titlenya Digital Soul, dan waktunya 3 menit 20 detik. Dan pastinya ini aku harus menang ya guys ya. Harus menang 5 kali berturut-turut baru bisa mendapatkan hadiahnya guys. Oke, jadi ini mulai permainannya. Dan ini aku harus fokus perfect, dan juga harus fokus klik key-nya semua, karena di sini lawanku cukup berat ya guys ya. Di sini ada lawanku yang berat yang namanya Yudi sama Dev. Mereka setahu aku jago banget PF-nya, jadi aku harus konsentrasi banget. Dan ini harus diurutan menang 1 sampai 3 baru bisa lanjut ke permainan berikutnya. Jadi ini kan yang pertama. Nah, kalau misalnya aku menang, aku bisa lanjut yang permainan kedua. Jadi harus 5 kali berturut-turut guys, ngerti kan? Nah, jadi kalau misalnya urutan aku ke 4, 5, 6 itu aku harus naik dan ganti orang masuk ke dalam permainan guys. Jadi aku harus antri lagi kalau kalah guys. Jadi kayak ulang lagi permainannya, harus 5 kali berturut-turut menang. Nah, jadi teman-teman bisa lihat skor aku masih imbang sama yang nomor 1 Dev. Dan ini harus pencet key-nya semua. Dan kalau misalnya nggak pencet semua seperti ini, tuh aku ke miss 1, skornya langsung berbeda guys. Karena dia pencet key-nya semua dan juga perfect dari awal sampai akhir. Nah, kalau teman-teman heran kenapa DJ V di sini malah gak gerak. Nah, jadi kalau di permainan pertama biasanya dia gak gerak. Tapi kalau misalnya udah waktunya menang, misalnya permainan kelima gitu atau keempat, nah dia baru gerak guys, baru gerak serius. Oke, jadi di sini aku masih fokus perfect dan fokus pencet key-nya semua, karena teman-teman bisa lihat dari tadi Dev itu ini ya guys ya. Jago banget. Oke, untung di FM aku perfect juga ya guys ya. Biasa kalau udah mendekati FM, apalagi udah FM, kayak langsung bisa grid gitu. Kalau aku sih kayak pikirannya kayak kemana-mana, aduh bisa gak ya gitu. Dan ini untungnya perfect ya guys ya tadi. Oke, ini kayaknya aku udah di posisi aman sih, karena yang penting urutan 1 sampai 3 guys. Dan kalau untuk urutan 4 harus lebih berusaha ya guys ya untuk mencapai ke posisi urutan 3, karena yang posisi 4, 5, 6 itu harus naik guys, kecuali DJV ya guys ya. DJV tetap di dalam room karena dia juri kan. Oke, tinggal 30 detik lagi dan ini aku masih perfect ya guys ya dari awal sampai sekarang. Dan ini sudah mendekati FM, dimana aku harus konsentrasi guys. Biasa kalau udah FM tuh kayak kenapa ya guys ya, kayak deg-degan sendiri guys. Oke, kali 3, 6. Dan oke, kan di akhir malah grip kan. Tapi gak apa-apa, yang penting menang ya guys ya. Sudah di posisi urutan 2. Dan teman-teman bisa lihat yang posisi 1 dia no grid, no cool, no bad, no beast, dia semuanya perfect. Dan teman-teman bisa bayangin gak sih saingan begitu ketat di last man standing. Dan yang urutan 4 sampai 6 harus view ya guys ya. Jadi yang tetap di room yang Dev, aku sama Yudi lanjut ke permainan berikutnya guys. Oke, jadi yang nomor 4 sama 5 tadi masuk, dan masuk yang nyanyi sama B Cecilia guys ya. Dan ini lanjut ke permainan kedua aku. Oke, jadi permainan kedua judul lagunya Don't You Worry, dan waktunya 3 menit 4 detik ya guys ya. Dan oke, di sini aku harus berusaha menang lagi guys.
Oke okay guys, jadi di sini aku mau konsentrasi dulu sambil menikmati lagunya ya guys ya. Karena lagunya lumayan, aku suka sih sama lagu ini. Dan semoga teman-teman enjoy videonya. Dan ini aku gak skip sama sekali ya guys ya, supaya teman-teman bisa simak cara kita bertanding di Last Man Standing. Oke, dan permainan selesai. Di sini aku kebanyakan grid ya guys ya, tapi untungnya masih di posisi win urutan ketiga, dan aku masih bisa lanjut ke permainan ketiga guys. Jadi udah dua kali menang ya guys ya. Oke, jadi yang urutan 4 ke 5 harus naik, dan sekarang ganti Caca sama Harvel ya guys ya. Dan ini mulai ke permainan ketiga. Dan kalau gini guys, kalau misalnya aku menang udah tadi dua kali berturut-turut, berarti kan ini udah permainan ketiga. Nah, yang Caca sama yang Harvel berarti urutan permainan pertama guys, ngerti kan? Karena kita harus menang 5 kali berturut-turut. Oke, jadi judul lagunya Holiday dan waktunya 3 menitan ya guys ya. Dan di sini aku harus berusaha fokus lagi guys. Jadi pokoknya 5 kali permainan ini aku harus menang guys, baru bisa lega guys, karena kalau kalah aku harus ulang lagi guys. Nah, jadi bagi teman-teman yang kayak ragu ikut Last Man Standing ini karena takut title atau gimana, teman-teman nggak perlu khawatir karena ini grade on ya guys ya. Jadi semua skornya tuh sama, hanya kita mengandalkan kemampuan kita untuk menang guys. Misal harus perfect seperti ini, karena di sini juga nggak pakai C5 dan skor kita sama. Dan teman-teman bisa ikuti Last Man berikutnya guys, karena ini sudah Last Man keberapa ya, pokoknya belum sampai ke 13 sih. Jadi teman-teman masih bisa punya kesempatan untuk mendapatkan hadiahnya guys, dan hadiahnya lumayan menarik ya guys ya, ada 5 juta dan di akhir.
Oke, jadi di sini posisi pertama Yudi ya guys ya, karena setahu aku dia memang jago banget, perfect guys. Dan oke, bisa sama gitu ya guys ya, SPF-nya sama-sama 18, perfect-nya 36, dan grade-nya sama-sama 3. Dan untungnya kita masih di zona aman ya guys ya, makanya kita bisa lanjut ke permainan berikutnya guys. Ini makin susah sih ini, karena abis ini DJV bakal gerak. Oke, jadi di sini permainan keempat, dan ini judul lagunya Maybe. Waktunya 3 menit 21 detik ya guys ya. Dan oke, di sini aku harus lanjut fokus lagi ya guys. Oke, jadi di sini sudah perfect kali 28, dan baru juga nih ya guys ya, posisi depan, dan di sini aku grade guys. Aduh, kayak gitu guys, kalau semakin tinggi itu semakin susah untuk konsentrasi ya guys ya, semakin tinggi PF semakin mudah pikiran kita kayak bisa gak ya gitu guys. Dan di sini aku harus berusaha lagi guys. Di sini untungnya permainan keempat DJV ini ya belum gerak serius ya guys ya. Kalau dia gerak serius dari awal kayaknya susah banget sih ini untuk menang, karena teman-teman bisa lihat skornya tuh beda-beda tipis gitu. Oke guys, akhirnya permainan keempat selesai. Jadi yang nicknya Yudi, Dev sama aku bisa lanjut ke permainan berikutnya atau permainan terakhir ya guys ya, karena harus 5 kali berturut-turut menang. Dan di permainan terakhir ini bakal sangat-sangat susah, karena DJV bakal gerak guys. Jadi kemungkinan menang menurut aku sih hanya 2 orang ya guys ya. Satu lagi pasti akan susah untuk ngejar, karena DJV bakal gerak kan. Oke, jadi ini lanjut ke permainan kelima atau permainan terakhir. Judul lagunya Move Move dan waktunya 3 menit 35 detik guys. Dan ini semoga bisa menang ya guys ya, karena kalau kalah kita harus ulang lagi dari awal guys.
Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat posisi pertama sudah jelas di JV. Dan aku harus ulang lagi dari awal guys, padahal udah 4 kali menang berturut-turut. Dan ini yang dinamakan harus ikhlas ya guys ya. Dan yang menang Dev sama Yudi, mereka selesai di permainan ini. Dan aku harus ulang lagi dari awal guys, harus 5 kali menang berturut-turut. Oke, ini namanya apa ya guys ya, harus banget sabar sih main last man standing ini. Oke guys, jadi ini aku harus naik ke atas dan ganti orang yang masuk, dan aku harus nunggu antri lagi ya guys ya. Harus ulang lagi dari permainan 1, 2, 3, 4, dan ke 5 guys. Dan bener-bener ya butuh banget perjuangan sih. Dan ini aku percepat ya guys ya, sampai ke permainan terakhir. Oke guys, jadi ini sudah beberapa menit kemudian atau mungkin udah sejam kemudian ya guys ya, aku ulang main lagi. Dari menang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan ini yang terakhir ke 5 kali aku ulang lagi ya guys ya. Jadi yang ulang itu 1-4 aku udah gak record lagi karena terlalu panjang durasi videonya. Oke, jadi judul lagunya Canon dan waktunya 3 menit 47 detik. Dan ini terakhir, aku harus banget menang. Karena kalau gak menang aku harus ulang lagi guys. Dan kalau misalnya ulang lagi aku gak menang, aku kayaknya udah males banget sih, karena capek banget kan ulang-ulang ikutan. Tapi ya semoga kali ini aku menang guys. Oke, karena ini permainan kelima, DJV akan gerak ya guys ya. Dia geraknya bakal serius sehingga kita tuh susah buat ngejar guys. Makanya ini harus banget aku menang sih. Kalau gak menang aku harus ulang lagi guys. Oke, jujur pas aku main ini rasanya tuh capek banget, karena aku harus ulang lagi mainkan. Dan itu hampir menang, harus ulang lagi, harus ulang fokus lagi untuk menang. Dan rasanya tuh capek banget sih. Dan teman-teman kalau ikut ini yang kalah dan ikut ulang lagi pasti ngerti banget posisi ini. Dan aku sendiri sebenarnya udah mau stop, cuman aku rasanya pengen main menang. Kalau udah menang ya udah aku puas gitu loh, kayak ada kepuasan sendiri gitu, makanya aku ulang main. Dan semoga kali ini aku menang ya guys ya.
Oke, guys, akhirnya permainan kelima selesai dan aku posisi menang urutan ketiga. Dan akhirnya guys ya, setelah perjuangan yang tadi kalah terus ulang lagi, dan akhirnya ini aku menang. Ini akhirnya aku baru bisa lega dan bisa keluar dari room ini, guys. Jadi ini dia guys, teman-teman harus banget yang namanya perjuangan ikuti last man standing. Kalau kalah, teman-teman bisa coba lagi untuk menang. Dan seperti ini contoh event last man standing, dan mungkin ada last man standing berikutnya lagi karena belum sampai ke nomor 13 setahu aku. Dan semoga teman-teman enjoy videonya, dan kalau teman-teman suka sama videonya jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. And see you on my next video. Bye guys.